Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, berjumpa lagi anda di video kali ni. Aku nak share korang, aku beli satu power backup untuk aku punya PC. So, tengok video ni sampai habis, jom. Assalamualaikum, aku Jamal. So kita unboxing, kita tengok apa yang aku dapat bila kita unboxing ni. Dan juga aku akan cerita sikit-sikit dia punya function. Dan aku akan tunjuk juga dengan korang dekat dalam video ni. Aku pasang dia dan juga kita tengok dia punya kesan, ataupun kita tengok dia punya function tu macam mana, fungsi dia tu macam mana. Okay, jom kita unboxing dulu. Okey, kalau korang tengok sini, kat sini dia tulis dia punya nama, Cyber Power System. Brand dia aku tak sure. Kalau korang nak tahu, korang boleh tengok ni nama dia aku letak. Okey, kalau ikutkan dia punya fungsi dia, untuk terutamanya kita guna PC lah terutamanya. Dia macam kalau tiba-tiba blackout je rumah kita, maknanya kalau tak ada elektrik je, terus dia punya, kita punya PC ni still berjalan dalam masa beberapa minit. Kalau ikutkan daripada dia tulis kat description tu, dia akan berfungsi, dia akan hidupkan kita punya barang elektrik tu lebih kurang dalam setengah jam. Ha, boleh tahan. Maknanya kan PC kan tak ada bateri macam laptop. So inilah dia punya fungsi, dia cover kalau tak ada elektrik, pump dia akan hidup untuk beberapa inilah minit. Okey. Kita tengok macam mana rupa dia. Okey, so ni dia. Korang tengok dia punya, dia punya barang. Okey, dia tulis tu. Untraptable power supply. Power supply lah. Okay, kita tengok ni. Okay, dia punya belakang ni pula menggunakan 80% less electricity. Okay, bila guna ni kita boleh jimat lagi elektrik dalam 80% katanya. Haha. Okay lah kan. Right. So yang ni aku punya model ni, model ke apa aku tak sure, model yang berapa. Dia boleh tahan, kalau desktop boleh tahan dalam macam ni 16 minit ataupun 18 minit, antara macam tu lah. Kalau iMac 30 minit. Okey, jadilah kan, daripada tiba-tiba blackout padam tu, jahanam kita punya apa ni, kita punya busy kan, ataupun kita tak sempat nak buat kerja, tak sempat nak save, dah blackout macam tu lah. Macam mana aku boleh beli? Oh ni dia, order yang aku beli, 800. So 800 ni boleh tahan dalam 18 minit. So sebab apa aku boleh beli ni, aku punya pak saudara aku, Cik Alim. Waktu tu dia tengah main game, habis aku pump tu pun blackout 2-3 kali waktu dia datang rumah aku itu hari. So dia cadangkan aku beli yang tahun ni. Aku pun, wah bagus. Okay, boleh beli. Dah lama tak buat unboxing dia juga. Aku buat kat kau ni datang. Okay, dalam kotak tak ada apa. Ini manual. Okey. Buka. Oh. Okey, warranty kot ni. Alright, ini depan dia. Kau boleh tengok. Ini depan dia, power. Belakang dia kita boleh letak 3 plug. Nampak belakang tu. Kita boleh letak 3 plug. 1 2 3. Macam aku, kalau aku pakai PC aku ni, aku cucuk 2 je. Cucuk dua je, satu PC tu dia banyak lagi dengan station satu. Yang kedua aku letak dekat aku punya lampu anu di belakang ni, aku pakai dua je lah so far. Okay, so setakat tu saja aku punya unboxing. Tengok video yang seterusnya, aku pasang dan juga dia punya fungsi, kita test je secara real life macam mana dia punya fungsi. Okay, jumpa lagi anda di next video. Jangan lupa subscribe dan juga komen kat bawah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.